saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Penyanyi Popullo Siti Nurdiana dan Kai Bahar menafikan cuba mencipta gimmick murahan apabila memuat naik beberapa gambar tanpa menampakkan wajah pasangan di laman sosial masing-masing sempena kemunculan lagu duit mereka Satukan Rasa. Siti Nurdiana atau nama lengkapnya Siti Nurdiana alias 35 berkata, mereka berbuat demikian sebagai memberi bayangan bakal muncul dengan buah tangan baharu selain mendapat reaksi awal peminat. Kami tidak berniat membuat gimmick supaya ia tular seperti yang disangkakan. Kami sebaliknya mau mengajak peminat bersama-sama menghitung hari menantikan apa yang akan berlaku. Apabila berbuat demikian, akaun laman sosial kami dipenuhi dengan berbagai teka-teki. Biarpun Kai tidak mendedahkan identiti wanita bertudung itu, orang sudah dapat menekak itu ialah saya. Katanya mengenai lagu yang diperkenalkan di YouTube semalam. Berkongsi pandangan sama, Kai atau nama sebenarnya Muhammad Khairul Baharudin mengakui teruja apabila impian yang sudah lama terpendam akhirnya menjadi kenyataan. Perkongsian saya itu menerima maklum balas positif peminat. Biarpun foto itu hanya memaparkan image wanita dari belakang, ia menerima lebih 80.000 tanda suka dan hampir 2.000 komen katanya. Lagu berbentuk pop belada itu dihasilkan Kandah dan Adinda, manakala lirik nukilan Iman Imran yang pernah mengungguli anugerah juara lagu ke-31 menerusi lagu Lelaki Teragung. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.